Prabowo. Prabowo yang akan menyukseskan tahun 2004 presidenku Prabowo. Ayo poho. Hey. Waduh, kok bisa ya salah server? Padahal mereka pakai bajunya Ganjar, tapi kok yang didukung Prabowo? Ya itulah sisi lain dari dunia politik. Selamat pagi. Assalamualaikum, bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Filipus Yonaso bisa kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan tentunya dengan informasi menarik untuk membuat pagi Anda menjadi lebih berisi. Inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, sejumlah uang berceceran di salah satu sudut jalan kota Medan. Peristiwa ini terjadi tepatnya di Jalan Imam Bonjol depan Hotel Danau Toba. Tidak tanggung-tanggung, duit yang berserakan itu nilainya jutaan rupiah dengan pecahan 100 ribu. Kejadian ini bermula saat pengendara sepeda motor yang membawa uang jutaan rupiah menggunakan kantong kresek dan kantungnya terjatuh. Kejadian ini sontak membuat warga di sekitar langsung heboh. Mereka berusaha membantu mengumpulkan dan mengembalikan uang tersebut ke pemiliknya. Untuk berita yang satu ini bukan lagi heboh, melainkan sia-sia. Ya, tawuran antar dua kelompok remaja kembali terjadi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Dikatakan sia-sia karena hasil dari tawuran ini banyak pihak yang dirugikan. Tawuran dua kelompok remaja kembali pecah di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Para pelaku yang melakukan aksinya menggunakan berbagai jenis senjata ini membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terputus akibat adanya aksi tersebut yang berlangsung cukup lama. Imbasnya membuat petugas PPSU Kelurahan Manggarai harus membersihkan lokasi tawuran yang menyisakan serpihan beling dan batu di jalanan. Kejadian tawuran ini bermula dari sekelompok remaja yang berjalan kaki sambil membawa senjata tajam untuk memancing warga Manggarai. Para remaja yang tak terima kehadiran mereka langsung menyerang sehingga tawuran tak dapat dihindari. Tidak adanya petugas kepolisian membuat tawuran ini terjadi selama setengah jam. Tawuran di lokasi ini sempat redam selama satu tahun lantaran petugas terkait sudah mendamaikan kepada remaja yang ikut serta tawuran. Setelah petugas kepolisian datang, para remaja membubarkan diri. Dikabarkan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tawuran ini. Guna menghindari tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian melakukan penjagaan di lokasi. Masih seputar remaja, aksi ugal-ugalan remaja yang memperagakan aksi freestyle di Jalan Raya Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Inilah aksi freestyle berbahaya yang dilakukan para remaja dengan menggunakan dua motor di jalan yang menghubungkan Kabenge, Watam, Sopeng, Sulawesi Selatan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Sopeng langsung melakukan penyelidikan terhadap video yang viral tersebut. Setelah mengetahui, petugas langsung mengamankan dua motor di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Para pengendara yang masih remaja itu merupakan warga asal Kabupaten Bulukumba yang sedang berkunjung ke Sopeng untuk menghadiri acara pernikahan keluarga. Kedua motor juga sudah diamankan di Mapolres Sopeng, sementara para pelaku diberi sanksi tilang dan pembinaan. Sementara itu, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta. Sebuah mobil bak terbuka pengangkut ikan menabrak truk yang ada di depannya dan mengakibatkan pengemudi mobil bak terbuka tewas. Kecelakaan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 82.800 wilayah Jatiluhur, Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung. Kendaraan bak terbuka yang melaju kencang tiba-tiba oleng dan menabrak truk tronton di depannya. Pengemudi bak terbuka tewas di tempat dengan kondisi badan terjepit di ruang kemudi. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Untuk penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan unit Laka Satlantas Polres Purwakarta.
Tim teknis PT KAI menggunakan kereta api jenis MTT untuk memperbaiki jalur rel kereta api di stasiun Kalimener, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Meski sudah bisa dilalui dua jalur, namun pada lajur hilir atau sisi utara perbaikan masih terus dikebut agar segera bisa maksimal. PT KAI menetapkan batas kecepatan maksimal 40 km per jam untuk lajur hulu, sedangkan untuk lajur hilir 10 km per jam. Sebelumnya kecelakaan melibatkan dua kereta Argo Semeru jurusan Surabaya-Jakarta dengan KA Argo Wilis jurusan Bandung-Surabaya terjadi pada Selasa lalu. Akibatnya 31 penumpang terluka. Petugas gabungan melakukan razia parkir liar di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, dan hal ini membuat sejumlah pemilik kendaraan protes kepada petugas. Sejumlah pengendara ojek online harus bersih tegang dengan petugas dishub ketika motor mereka dibawa petugas dan dinaikkan ke atas truk di kawasan Sarinah MH Tamrin, Jakarta Pusat. Razia parkir liar ini dilakukan karena banyak kendaraan yang parkir liar di badan jalan. Sementara kawasan Sarinah harus steril dari parkir liar, di mana trotoar hanya untuk pejalan kaki. Keributan pun terjadi antara pengemudi ojol dengan petugas dishub. Namun karena kalah banyak, akhirnya para pengemudi ojol pasrah. Mereka tidak tahu kawasan Sarinah dilarang parkir di badan jalan. Selain itu, kawasan ini juga sering dilintasi pejabat negara dan tamu negara hingga presiden. Sebanyak 30 motor diangkut petugas untuk diberikan sanksi tilang oleh pihak kepolisian. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Kabupaten Tuban mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru, Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kenaikan tertinggi berlaku pada cabai rawit merah yang mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Sehari sebelumnya, harga cabai rawit merah berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Namun hari ini, harga cabai rawit merah naik Rp10.000 per kilogram. Sementara itu, untuk cabai rawit hijau yang sebelumnya berada di harga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan juga dialami oleh harga cabai keriting merah, yaitu Rp35.000 per kilogramnya. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga ini dipicu oleh minimnya pasokan cabai dari petani. Kondisi tersebut membuat hasil penjualannya menurun. Belum diketahui secara pasti hingga kapan kenaikan akan terus terjadi. Para pedagang berharap agar harga berbagai jenis cabai segera kembali normal. Seorang perempuan dibegal saat membeli makan, beritanya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih di Cakrawala. Sebanyak 3.785 warga Palestina terbunuh akibat agresi militer Israel. Selain itu, sekitar 12.500 warga Palestina terluka. Serangan Israel ke jalur Gaza memasuki pekan kedua. Ratusan titik di jalur Gaza menjadi sasaran serangan udara tentara Zionis. Langit Gaza dipenuhi asap membubung akibat gempuran ini. Israel terus mendesak sebagian warga Gaza Utara agar pindah ke arah selatan. Desakan dikeluarkan sejak pekan lalu sambil mengancam akan melancarkan serangan darat yang hingga kini hanya sebatas ancaman. Al-gharat al-israeliyah wadih. Wilayah selatan Gaza nyatanya juga menjadi sasaran serangan udara Israel. Rumah sakit di Khan Yunis, Gaza Selatan, sibuk menangani para korban.
Hingga Jumat waktu setempat, 3.785 warga Palestina terbunuh akibat agresi militer Israel. Selain itu, sekitar 12.500 warga Palestina terluka. Serangan Israel tadi membuat gelombang protes terjadi di ibu kota Sana'a, Yaman. Mereka melakukan aksi solidaritas untuk warga Palestina. Sementara aksi bela Palestina juga terjadi di pinggiran kota Aukar, Lebanon. Namun aksi ini berujung bentrok. Ribuan orang dari simpatisan kelompok Houthi di Yaman terus menyuarakan dukungan bagi warga Palestina. Mereka mengutuk keras serangan udara Israel yang membabi buta berikut sekutu-sekutu Israel termasuk Amerika Serikat. Selain serangan udara, Israel telah memblokade pengiriman bantuan, memutus jaringan air, listrik, BBM, serta mendesak warga Gaza mengungsi karena berencana akan melakukan invasi darat. Aksi serupa digelar di Lebanon dekat kedutaan besar Amerika Serikat. Massa berusaha merusak blokade yang sudah didirikan oleh aparat keamanan. Imbasnya aparat memukul mundur massa dengan menembakkan gas air mata dan meriam air, sehingga bentrokan di kedua belah pihak tidak terhindarkan. Perang antara Hamas dengan Israel menewaskan lebih dari 4.000 orang baik dari Palestina maupun Israel. Banyak negara-negara di dunia, khususnya negara-negara Muslim, menyatakan dukungannya bagi Palestina. Sementara demo solidaritas untuk Palestina juga digelar di Jakarta, tepatnya di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Massa yang tergabung dalam Indonesia for Palestina menyampaikan kecaman terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Dalam orasi, massa mengecam keras tindakan penyerangan tentara Zionis Israel ke jalur Gaza yang membuat banyak korban meninggal, terutama anak dan wanita. Pengunjuk rasa mendesak pemerintah Amerika agar tidak mendukung Zionis. Selain mendesak agar dibuka jalur bantuan ke jalur Gaza, massa juga menyerukan persatuan umat Islam untuk kemerdekaan Palestina. Dengan ekonomi. Ini berkaitan dengan mata uang Amerika. Aksi solidaritas bukan terjadi di Jakarta saja. Ribuan orang di sejumlah daerah di Indonesia pun menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Mereka berdoa bersama, melakukan aksi jalan kaki, serta menggalang dana untuk para korban kekejaman Israel di Palestina. 11.000 pelajar menggelar doa bersama di Masjid Raya Bandung, alun-alun Kota Bandung, untuk kedamaian Palestina dan kemerdekaan Palestina. Para pelajar berdoa bersama sebagai bentuk kepedulian Indonesia, khususnya warga Pasundan, bagi Palestina. Para pelajar Bandung ini juga mengecam kekejaman militer Israel. Yang lainnya merasa sakit pula. Ketika kaki tersandung batu, di Sumedang, Jawa Barat, puluhan siswa-siswi SMK juga menggelar doa bersama untuk Palestina. Mereka juga menggelar penggalangan dana dari para siswa dan guru untuk rakyat Palestina. Para siswa berharap perang antara pejuang Palestina dan militer Israel segera berakhir dan kemerdekaan Palestina diakui dunia. Di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, puluhan orang menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Massa berjalan dari Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar menuju ke kantor Bupati Sumbawa. Mereka mewakili MUI, NU, Muhammadiyah, serta organisasi kemasyarakatan dan badan eksekutif mahasiswa dari semua universitas di Sumbawa. Kita ke berita lainnya, terjangan angin puting beliung merobohkan sejumlah panggung dan tenda yang akan digunakan untuk acara maulid di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Angin puting beliung terjadi di lapangan desa Sendeng Daya, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kencangnya terjangan angin membuat panggung dan tenda di tengah lapangan yang akan digunakan untuk acara maulid roboh.
Warga sekitar sempat dibuat panik karena putaran angin kencang juga terjadi di sekitar halaman rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun acara maulid dipindah ke salah satu rumah warga desa. Kemarau panjang yang terjadi di negara kita membuat ratusan siswa dan guru di Sleman, Yogyakarta menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan. Mereka berdoa agar hujan segera turun, agar bencana kekeringan dan krisis air bersih segera berakhir. Ratusan siswa dan guru SMP Negeri 4 Gamping Sleman menggelar sholat minta hujan atau istisqo. Mereka begitu khusyuk mengikuti sholat yang dilaksanakan sebelum masuk kelas. Mereka berdoa dan berharap segera turun hujan di wilayah Indonesia, sehingga bencana kekeringan dan krisis air bersih segera usai. Sudah 3 bulan ini musim kemarau dan cuaca panas melanda Indonesia. Di Yogyakarta, musim kemarau membuat sumur-sumur warga kekeringan hingga warga mengalami krisis air bersih. Seorang wanita yang baru pulang bekerja dan sedang membeli ketoprak di Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban kawanan begal bersenjata api. Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang ke arah jalan dari sebuah toko, terlihat aksi kawanan begal yang merampas motor milik seorang wanita. Terlihat 5 orang pelaku begal merampas motor milik korban yang baru pulang bekerja dan sedang membeli ketoprak di Jalan Pemuda, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Para pelaku yang diperkirakan masih remaja sempat menodongkan senjata api ke arah korban dan membawa kabur motor korban. Pasca kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP, memeriksa rekaman CCTV, dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara itu, aksi saling serang antar pelajar dengan menggunakan senjata tajam terjadi di Kota Cirebon, Jawa Barat. Aksi tersebut terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Konvoi pelajar bersenjata tajam menyerang pelajar lainnya terjadi di Jalan Kandang Perahu, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak lebih dari 10 pelajar melakukan aksi penyerangan terhadap pelajar lain yang sedang berkendara. Pelajar yang diserang pun terpaksa lari meninggalkan motornya untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui asal sekolah para pelajar yang terlibat penyerangan. Pihak kepolisian Polsek Kesambi masih memburu para pelajar tersebut. Pada saat mereka konvoi, anggota kami KRYD melintas tempat tersebut. Dan ketika melihat KRYD Polsek Kesambi, mereka lari ketakutan namun belum bisa kita amankan. Itu acak atau gimana cari musuhnya dia? Cari mangsanya ya? Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait acak dan tidak ada, namun memang mereka belum bisa teridentifikasi sekolah mananya. Untuk mencegah terjadinya keributan di jam pulang sekolah, anggota Polsek Kesambi disebar ke sejumlah jalur yang biasa digunakan pelajar berkonvoi. Diduga mengalami ban pecah, sebuah dam truk di Pasuruan, Jawa Timur menabrak truk lainnya hingga terguling. Selain menabrak truk, dam truk juga menabrak 2 pengendara motor lainnya. Video kamera pengawas di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Dusun Lebak Sari, Desa Karangjati, Pandaan, Pasuruan, merekam detik-detik saat kendaraan dam truk menabrak sebuah truk yang datang dari arah berlawanan. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat dam truk dengan nomor polisi S8263WA langsung terguling usai ditabrak. Tak sampai di situ, kendaraan dam truk kemudian menabrak 2 sepeda motor sebelum berhenti. Dugaan sementara kendaraan dam truk yang datang dari arah selatan mengalami pecah ban hingga menabrak kendaraan lainnya. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang dilaporkan mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Mobil truk yang jenengan ini, buat apa? Karton. Terus? Dibawa ke Malang. Terus ditabrak. Di lokasi ini ya? Berarti ini ditabrak dari lawan arus? Iya. Langsung sempat terbakar tadi, Pak?
ada juga nabi selama sekali. Oh, berarti supir karton selamat ini, Pak? Dua-duanya selamat, cuman ya ada yang cedera. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Polres Pasuruan. Ya pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Namun besok Cakrawala akan kembali lagi di waktu yang sama. Saatnya saya Filipus Yonasul beserta kru yang bertugas pamit. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum. Kasihan, kasihan, jatuh. Woi bantu, balikkan. Kasihan. Yo. Balikkan. Ayo. Aduh, gila.